Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar sahabat semua dimanapun saja berada, semoga sehat selalu, tetap semangat walau kita hidup di tengah pandemi COVID-19. Nah, pandemi ini hanya membatasi tatap muka kita secara langsung, tapi insya Allah tidak membatasi kita untuk terus berkarya, apalagi berbagi kepada sesama. Oke, jumpa lagi ya di channel Gratis Dijajanin bersama saya Diki Purnama. Insya Allah saya akan kembali jajanin kalian senilai 100.000, ya, tiap harinya ya. Baik, ya, buat kalian semua mungkin yang baru bergabung di channel kita, silakan di subscribe kedua channel kita di atas. Kemudian jangan lupa ya di follow Instagramnya. Nanti kalian bisa DM saya kalau kalian mau ikutan ya. Assalamualaikum, saya mau ikutan. Assalamualaikum, saya mau daftar gitu ya. Program ya dijajani 100.000 setiap harinya insyaallah ya. Oke. Ada hal mungkin yang perlu saya sampaikan. Ya, banyak juga yang DM ke saya ya, yang tercatat mungkin apa yang ya yang penting ya. Yang pentingnya, jadi saya infokan kembali bahwasannya program khususnya ya, khususnya buat kalian yang sudah pernah dijajanin, itu ada program yang namanya poin prestasi. Poin prestasi ini baru berlaku ya, kan ada pertanyaan mungkin kemarin sudah saya upload videonya sebelum video ini ya. Jadi selalu sebelum video dikocok ini ya, kita kita upload dulu video update terbaru ya, data ya, update terbarunya kemarin sudah sampai di ya yang kedua berarti ya. Jadi kita selalu update insyaallah sebelum video kita tayang ya. Ya, tujuannya adalah biar kalian nanti bisa lihat semuanya apakah nama kalian sudah terdaftar atau belum. Kemudian kedua, apakah ya poin prestasi kalian sudah ada apa belum gitu ya. Kalau sudah ada berarti kan otomatis kalian langsung nanti bisa dijajanin. Jadi sudah tidak tanpa antrian lagi. Ya, tadi ya. Jadi yang pertama banyak yang bertanya ya, poin prestasi itu apa? Poin prestasi itu adalah dimana nanti ketika dijajanin ya, saya akan tanyakan. Jadi ketika dijajanin nih, bagaimana kalau misalnya sudah lewat, kan baru berlaku saat ini. Jadi yang kemarin-kemarin belum kita berlakukan, karena kan ini juga ada apa, ada ya DM juga yang masuk ke saya, Pak kapan saya dijajanin, Pak kapan saya dijajanin, Pak kapan saya dijajanin. Dan akhirnya saya putuskan kalau begitu kalian sendiri yang menentukan kapan kalian dijajaninnya. Caranya silakan ajak ya teman, tetangga, saudara, ya keluarga, pokoknya siapapun ya, silakan diajak. Nanti ketika mereka dijajanin ya, itu akan ada pertanyaan dari saya ya, dapat atau mengetahui ya gratis dijajanin ini dari siapa gitu ya. Dan nanti mereka kan jawab ya, misalnya dari si Pulan. Nah, maka si Pulan itu yang nantinya akan mendapatkan poin ya, dari apa, dari tadi ya, ketika dia mengajak, kemudian yang diajak dijajanin dan yang dijajanin itu ditanyakan dari mana mengetahui tentang gratis dijajanin. Nah, otomatis itu nanti akan mengisi di belakang nama kalian, ada poinnya. Nah, kalau yang sudah lewat dijajanin ya, berarti kan nanti tunggu lagi kalau mereka dijajanin, baru saya ya tanyakan taunya dari siapa. Jadi nggak bisa nanti kalian, wah saya sudah ajak ini, nah saya kan nggak tahu gitu loh, yang diajak apa, yang ikutan ini kan banyak gitu. Makanya nanti karena ini juga baru berlaku ya, kemudian nanti kalau mereka dijajanin lah, kalau mereka dijajanin saya pasti akan tanyakan ya, sumbernya dari mana, dari siapa gitu ya. Ya kadang-kadang yang mereka tetap
Ya, ada yang saya tanya, terus kemudian saya udah tanya taunya dari siapa gitu ya, bilang dari saudara. Ya, tapi saya tanyakan di situ kan taunya dari siapa, namanya siapa, tolong cantumkan gitu. Biasanya saya tegaskan sampai terakhir sebelum apa? Sebelum dijajanin itu saya tanyakan lagi. Ya, saya tanyakan lagi namanya siapa gitu, baru dia ya menjawabnya. Kadang-kadang seperti itu ya. Tapi insya Allah ya, karena ini baru kita berlakukan, baru kita berlakukan, dan insya Allah setiap kali yang dijajani itu akan kita tanya sumbernya ya, sumber apa istilahnya ya, ini tahu tentang gratis dijajanin dari siapa. Nah, nanti insya Allah akan terisi otomatis ya, dan menjadi poin prestasi nama yang mengajaknya gitu ya. Oke, jadi buat kalian semua yang DM saya tentang poin prestasi dan juga bertanya ya bagaimana kalau misalnya saya udah mengajak ini, mengajak ini, mengajak ini, ya tunggu mereka dijajanin lagi, baru pertanyaan itu sampai ke mereka dan poinnya baru sampai ke kalian. Makanya saya sudah informasikan bahwasanya poin prestasi itu ya bisa didapatkan dengan cara ajak teman, ajak tetangga, ajak saudara, kemudian ajak ke keluarga gitu. Jadi terus berjalan ya. Nanti kalau misalnya kalian apa dapat poin prestasi kayak kemarin ya, kayak Najmudin dan Hendri itu sudah apa, sudah dapat poinnya, kemudian sudah dijajanin. Nah, nanti poinnya akan nol kembali karena dia sudah pindah ke grup yang selanjutnya. Nah, nanti kemudian ajak lagi ya, terus ya, nanti mendapat poin lagi dan dijajanin lagi. Jadi sebenarnya buat yang sudah pernah dijajanin, sekarang ya, sekarang ini itu kalian tentukan sendiri. Jadi saya hanya menentukan dan membuat antrian untuk dijajanin ke satu saja. Nah, buat kalian yang sudah pernah dijajanin ya, tentukan sendiri kapan kalian mau dijajanin. Caranya tadi, ajak teman, ajak tetangga ya, kemudian ajak saudara, ajak ke keluarga, seperti itu ya. Jadi terus berjalan. Dan mungkin nggak Pak, kalau misalnya saya sudah ajak ya, misalnya sampel ya, saya nggak apa-apa, saya sebut aja lah kayak kemarin ada Najmudin dan Hendri ya kan, yang mengajak Najmudin dan Hendri itu kan dapat poinnya, kemudian ya ternyata ya Najmudin dan Hendri bisa apa, bisa nyari lagi ya di apa, di grup selanjutnya. Nah, nanti saya tanya lagi, disebut lagi, dapat poin lagi. Jadi keuntungannya di situ ya. Kalau enaknya kalau misalnya kita ngajak orang yang produktif ya, jadi apa istilahnya, jadi bisa terus kita bisa peroleh poin prestasi di sana ya. Jadi ya silakan ya, buat teman-teman semua pokoknya atur sendiri ya, buat apa yang udah pernah dijajanin dan ingin dijajanin lagi, dan untuk mendapatkan poin prestasi silakan ajak terus ya, jangan diem aja gitu loh, jangan diem aja kok saya nggak pindah-pindah. Nah, sekarang yang udah pernah dijajanin itu kalian ikhtiar ya, ikhtiar sendiri, menentukan sendiri kapan ya kalian mau dijajaninya lagi, nanti otomatis. Jadi saya hanya mengatur dan hanya membuat antrian dijajanin yang ke satu. Oke ya, paham ya, insya Allah ya, ini prolog. Jadi tolong ya, videonya itu disimak ya, kalau bisa kalian tonton 5-10 menit ya, itu sudah menjadi apa ya, kewajiban nantinya kedepannya juga ya. Jadi kalian yang mau ikutan program ini ya wajib juga ya, tonton minimal 5-10 menit, karena itu nanti akan ditanyakan ya, di apa, ketika kalian nanti dijajanin, berapa lama kalian menonton ya video ini gitu ya. Oke, baik, langsung saja kita buka aplikasinya. Ya, kita sudah berada ya di aplikasi Dijajanin 100.000 episode yang ke-80 ya, yang insya Allah akan kita kocok kali ini. Jadi langsung saja ya, kita buka dulu grupnya untuk dijajanin
ya ke satu ya, antrian yang ke 13. Oke, sekarang sudah sampai 13 ya. Di sini ada Muhammad Jidan Padilah, Siska Nur Ajijah, Dayu Nurmalah, Febrianti, Muhammad Sadam Saputra, Agus Setiawan, dan Mira Amalia Wulan. Nah, kita nanti akan cek di kolom komentar apakah nama, ya nama-nama ini semua ya yang ada di grup dijajanin ke satu antrian ke 13 nanti komentarnya ada atau tidak ya. Kalau yang ada komentarnya nanti kita nyalakan, tapi kalau yang komentarnya tidak ada maka ya tidak akan kita apa, kita nyalakan. Baik, langsung saja ya. Ini kita tuju dulu videonya, berarti yang episode 80 ya. Ini episode 80-nya. Ya, ini episode 80. Kita langsung saja ya lihat komentarnya ya. Ya, untuk yang pertama dulu. Oke. Baris awal di sini ada Sandi, ada Agus Landia, ada Lilim Halima, ada Suyono Akhtar. Bukan ya? Oke, bukan. Kita roll lagi ke bawah. Ada Kiki Sudrajat, ada Julianto, ada Santi Nur, ada Ramdaniha, ada Taufik ya. Coba kita cek di sini. Di sini Muhammad Jidan Fadilah, Siska Nur Ajijah, Dayu Febrianti, Muhammad Sadam Saputra, Agus Setiawan. Oke, belum ada ya. Bukan ya. Kita roll lagi ke bawah. Coba kita cek, ada Muhammad Rifki, M. Walfajri, Arif, apa nih, Blues Males ya. Ada Muhammad Hernadi, Sakila Widya. Coba kita cek di sini Muhammadnya, ada Muhammad Jidan, Muhammad Rifki, Siska, Dayu Nurmala, Febrianti, bukan. Oke, Muhammad Sadam Saputra juga bukan. Mira ya, Agustiawan juga bukan ya. Oke, kita roll lagi ke bawah. Ya, coba langsung aja kita cek ya. Afandi, Muhammad Habibi, Okoy-Okoy, Noneng, Almana Pisah, Matroki. Oke, Siska, Nur Ajijah, gak ada. Dayu Nurmala juga gak ada. Febrianti juga gak ada. Muhammad Sadam Saputra juga gak ada. Agus Setiawan juga gak ada. Mira Amalia juga enggak ada ya. Muhammad Jidan juga enggak ada ya. Oke, kita roll lagi. Kita cek lagi, Muhammad Jidan enggak ada, Siska Nur Ajijah ya enggak ada juga, Dayu Nurmala enggak ada, Febrianti juga enggak ada, Muhammad Sadam Saputra juga enggak ada, Agus Setiawan juga enggak ada, Mira Amalia Wulan juga enggak ada ya. Kita roll lagi dah. Oke, kita cek lagi, Siska dari atas ya, Muhammad Jidan Padilah ya enggak ada, Siska Nur Ajijah enggak ada juga, Dayu Nurmala, Febrianti, Muhammad Sadam Saputra, Agus Setiawan, Mira Amalia enggak ada juga ya. Langsung aja kita roll ke bawah lagi. Cek lagi, Muhammad Jidan, Siska Nur Ajijah, Dayu Nurmala, Febrianti, Muhammad Sadam Saputra, Agus Setiawan, Mira Amalia ya belum ada juga ya. Kita roll lagi. Oke. Muhammad Jidan Padilah. Belum ada, Siska Nur Ajijah.
Siska Nur Ajija belum ada. Dayu Nurmalah. Oke, Febrianti juga belum ada. Muhammad Sadam Saputra juga belum ada. Agus Setiawan, Mira Amali Aulan juga belum ada ya. Oke, kita naikin lagi. Kita cek lagi dari Muhammad Jidan. Belum ada. Siska Nur Ajija juga belum ada. Dayu Nurmalah, Febrianti, Muhammad Sadam Saputra, Agus Setiawan, Miramal juga belum ada. Kita roll lagi, lanjut lagi. Kita cek lagi Muhammad Jidan Padilla. Muhammad Jidan enggak ada ya. Siska Nur Ajija juga ada. Dayu Nurmalah, Febrianti, Muhammad Sadam Saputra, Agus Setiawan, Miramal juga enggak ada. Kita roll lagi. Cek lagi Muhammad Jidan Padilla. Ini mana ini komentarnya? Ntar atau sabar, ini siapa ya? Kalau bisa ini akun YouTube-nya ini sama dengan nama yang akan kalian daftarkan ya. Karena kalau berbeda saya ngeceknya nggak akan bisa. Oke, di sini ada Patan, Muhammad Jidan, Devan. Ya, nggak ada juga Siska Nur Ajija. Oke, nggak ada juga Dayu Nurmalah. Juga enggak ada Febrianti. Ya, enggak ada juga ya Muhammad Sadam Saputra. Oke, enggak ada Gustiawan Miramale juga enggak ada. Langsung aja kita roll ke bawah. Kita cek lagi Muhammad Jidan Fadilah pada kemana ini ya. Siska Nur Ajija, Dayu Nurmalah, Febrianti. Ya, saya harapkan tidak hanya daftar saja ya. Nanti begitu gilirannya nih, Muhammad Sadam Saputra enggak ada juga. Agus Setiawan tidak ada komentarnya, dan juga jangan sampai komentarnya itu terlambat ya. Kalau terlambat sudah dikocok ya susah. Hendra, oke. Muhammad Jidan enggak ada. Siska enggak ada. Dayu Durmala enggak ada. Febrianti enggak ada. Muhammad Sadam Saputra juga enggak ada ya. Agus Setiawan Wira juga enggak ada. Kita roll lagi ya, enggak apa-apa, kita carikan dulu ya. Yes, dari atas lagi. Muhammad Jidan Padilla, Siska Nur Ajija, Dayu Nurmalah, Febrianti, Muhammad Sadam Saputra. Ya, kita harus pelan-pelan juga ya, karena jangan ini Mira Amali ada ya. Jangan sampai apa kita terlewat. Jadi Miramele saya hidupkan dulu. Oke, kita roll lagi. Febrianti, oh Febrianti juga ada ya, maaf ya, hampir aja kelewatan. Kita udah dapat 2 ya, tidak sampai Febrianti. Oke, kita cek lagi. Ini Muhammad, oh bukan Sadan ya, Muhammad Jidan Padilla, bukan. Siska Nur Ajija, Dayu Nurmala, Muhammad Sadam Saputra, Agus Setiawan juga bukan. Langsung aja kita roll lagi ke bawah. Cek lagi Muhammad Jidan ada atau tidak. Gak ada juga Siska Nur Ajija, Dayu Nurmala, Muhammad Sadam Saputra, Agus Setiawan juga enggak ada ya. Oke, kita roll lagi. Coba cek lagi Muhammad Jidan, Siska Nur Ajija, Nur Dayu Nurmalah, Muhammad Sadam Saputra, Agus Setiawan juga enggak ada. Ya, kita baru dapat 2 ya. Ada Tia, Denny Supriyatna. Oke, Muhammad Jidan enggak ada ya. Siska Nur Ajija juga enggak ada. Dayu Nurmalah, Muhammad Sadam Saputra juga belum ada. Agus Setiawan ya belum juga ada. Oke, kita naikin lagi. Muhammad Jidan, mana Muhammad Jidan? Sadam Saputra ada nih ya. Siska Nur Ajija, Dayu Nurmalah,
Muhammad Sadam Saputra. Oke, ada. Kita nyalakan dulu. Nah. Kemudian Agus Setiawan belum ada. Kita roll lagi. Oke. Muhammad Jidan, mana Muhammad Jidan? Siska Nur Ajijah. Dayu Nurmalah. Agus Setiawan. Ya, enggak ada ya. Bukan. Cek lagi Muhammad Jidan, mana Muhammad Jidan? Oh, ini titik ya. Ini titik siapa titik nih ya namanya? Kalau bisa akun YouTube-nya itu sama ya dengan nama yang didaftarkan. Supaya kita itu gampang nyarinya ya komentarnya. Siska ada? Enggak ada. Dayu Nurmalah, Agus juga enggak ada. Langsung aja roll aja. Ya, nanti kalau misalnya ada yang kelewat ya saya, jadi kalian nanti DM aja enggak apa-apa ya. Maklum ya namanya manusia kan, kadang ada yang kelewat kayak kemarin ya. Ada dua yang kelewat tuh. Tapi ya DM ya, alhamdulillah DM langsung saya jajanin ya. Tapi jangan dibuat-buat ya, banyak juga yang terlambat gitu ya, terlambat apa istilahnya, kalian nonton dulu videonya, kalian periksa dulu di videonya ya, kayak saya begini meriksa satu-satu. Tolong kalian periksa dulu di videonya. Jadi jangan apa istilahnya ya DM saya ternyata namanya ya komentarnya ya maaf, ternyata komentarnya itu baru Bu. Ya setelah apa, setelah dikocok ya jelas enggak ketemu. Ya kecuali kalau misalnya kalian ada buktinya, kalian screenshot di menit keberapa, saya cek, oh mungkin itu ya kesalahan saya ya. Itu baru saya bisa jajanin. Ya kalau enggak ya kalian ikut lagi di apa, di grup yang selanjutnya. Ya jangan diem aja ya. Jadi kalau bisa nonton, nama kalian tuh kan udah dikasih tahu waktu daftar adanya di antrian keberapa, sekarang udah di antrian yang ke-13 ya. Jadi jangan diem aja, ada yang apa, ada yang udah diinfokan di antrian ke-11 tapi ya baru nonton di 13 misalnya nanti. Jangan begitu ya. Oke, dicek juga ya, sama-sama apa, saya ngecek. Jadi kalau saya sebutkan itu berarti kalian harus lihat ya videonya, minimal 5 sampai 10 menit lah. Hasbi, oke enggak ada. Kita cek lagi Muhammad Jidan Padilla. Siska Nur Ajijah. Ini buang Yejet 135 nih, udah daftar apa belum ya, namanya juga udah sesuai apa enggak nih sama apa, sama akun YouTube-nya ya. Enggak paham Pak Haji ya. Ya DM aja ya, DM ke Instagram @gratisdijajanin ya, kamu bisa apa, bisa daftar ya, nanti akan ada balasan, tunggu aja ya dari saya. Oke, Siska Nur Ajijah ada apa enggak? Dayu Nurmala, Agus Setiawan. Oke, enggak ada ya. Kita naikin lagi. Ya, Anggara ya. Anggara udah saya terima juga. Ya udah saya kasih apa antrian grup keberapa juga ya. Hendri Derisa. Derisa mana nih? Ada enggak? Enggak ada ya. Oke, kita roll lagi. Muhammad Jidan. Nah, Muhammad Jidan akhirnya keluar juga kamu. Ada. Oke. Siska, aduh, si Agus Setiawan kehilangan nih. Mana? Siska Nur Ajijah, Dayu Nurmalah. Oke. Agus Setiawan. Ya. Saya roll lagi ke bawah. Ah, Dayu Nurmalah akhirnya kamu keluar juga. Ya, saya nyalakan ya. Berarti tinggal dua nih, Siska, mana Siska? Dayu Nurmalah Reja pertama habis ya, Agus Setiawan. Mana lagi? Siska sama Agus Setiawan. Ya. Siska, Agus Setiawan. Habis ya? Oh, komentarnya habis nih. Ya, cuma sedikit ya komentarnya ya. Oke, komentarnya sudah habis nih. Ya, jadi ya kita hanya ya dari berapa nih? Dari
Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 7 ya, dari 7 hanya mendapatkan 5 nama saja. Baik, ya nanti ini yang akan kita kocok ya, kelima nama ini. Ya, karena ya kalian kan wajib apa harus DM saya ketika ya nanti akan diminta, ya pokoknya nanti akan diminta screenshot nama pemenang kalian, ya diminta untuk DM saya. Makanya setelah ini kita akan kocok ya nama yang sudah kita cek di kolom komentar. Oke, langsung saja kita kocok ya. Oke, baik ya. Kita langsung kocok saja nih, siapakah yang beruntung dijajani 100.000 episode yang ke-80. Langsung saja, kemarin kita sudah cek ya, jadi untuk yang pernah dijajanin ini belum ada yang mencapai ya poin prestasi minimal 5. Nah sekarang kita langsung saja jajanin ke 1 ya, antrian yang ke-13. Oke. Inilah pemenang ya, dijajarin ke satu antrian yang ke-13. Sudah kita cek ya komentarnya. Siapakah pemenang pertamanya, langsung saja kita kocok ya. Ya, pemenang pertamanya ada Muhammad Sadam Saputra. Ya, selamat buat kamu. Ya, jangan lupa direspon video ini. Alhamdulillah saya menang. Alhamdulillah saya dijajanin. Dan jangan lupa selanjutnya di apa di screenshot nih nama pemenang kamu, kemudian DM saya dan insyaallah nanti ada instruksi selanjutnya ya. Ini saya terima. Nanti Muhammad Sadam Saputra itu bisa pindah ke grup yang kedua dan insyaallah nanti bisa dijajanin yang kedua. Oke, kita cari lagi ya. Siapakah yang beruntung ya, pemenang keduanya langsung saja kita kocok. Pemenang keduanya ada Dayu Nurmala. Ya, selamat buat Dayu Nurmala. Saya tunggu responnya di video ini. Alhamdulillah saya menang. Alhamdulillah saya dijajanin. Nanti screenshot ya nama pemenang kamu, kemudian DM saya. Oke, ini saya terima. Nanti Dayu Nurmala bisa pindah ke grup yang keduanya ya. Oke. Langsung saja kita cari pemenang ketiga. Ya. Pemenang ketiga ada Mira Amalia Wulan. Ya, selamat buat kamu ya. Kemarin sempat apa? Ya, sempat namanya sebenarnya ya berada di apa? Di antrian yang sebelum ke-13 ya. Namun komentarnya terlambat dan sekarang alhamdulillah bisa apa? Bisa dijajanin ya. Oke, Mira Amalia Wulan, saya tunggu responnya. Alhamdulillah saya menang. Alhamdulillah saya dijajanin. Nah, buat kalian juga yang namanya kelewat gitu ya, kan grupnya sudah apa? Sudah dihapus, otomatis nama kalian enggak ada. Ya, silakan kalian ya DM lagi ke saya supaya namanya bisa apa? Bisa ditaruh lagi di grup yang selanjutnya gitu ya, supaya kalian itu namanya keluar. Jangan diem aja ya. Jadi periksa di data update-nya yang kemarin yang sebelum ini gitu ya, kalian periksa yang kedua ya, berarti kalian periksa apakah nama kalian ada atau tidak. Kalau tidak ada langsung DM saya, bilang Pak saya namanya tidak ada gitu ya, tolong dimasukkan kembali Pak di grup yang berikutnya gitu. Oke, ini saya terima. Mira Amalia Ulan nanti bisa pindah ke grup kedua dan insya Allah bisa dijajanin yang kedua. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk pemenang keempat. Siapakah yang beruntung dijajanin pagi hari ini? Pemenang selanjutnya ada Febrianti. Ya, selamat buat Febrianti. Saya tunggu responnya di video ini. Alhamdulillah saya menang. Alhamdulillah saya dijajanin. Dan jangan lupa nanti di screenshot nama pemenang kamu,
kemudian DM saya ya, biar gratis ya, add gratis di jajan ini. Saya terima dulu Febrianti, nanti bisa pindah ke grup yang kedua ya. Selanjutnya sekarang pemenang yang kelima. Oke ya, benar enggak? Coba kita kocok dulu. Baik, pemenang selanjutnya ada Muhammad Jidan Padilah. Selamat buat Muhammad Jidan Padilah ya. Saya tunggu responnya di video ini. Alhamdulillah saya menang. Alhamdulillah saya dijajanin. Dan jangan lupa selanjutnya nanti Muhammad Jidan tolong di screenshot nih nama pemenang kamu dan DM saya. Nanti ada instruksi-instruksi selanjutnya ya. Oke, ini saya terima Muhammad Jidan Padilah, bisa pindah ke grup kedua dan selanjutnya insya Allah bisa dijajanin yang kedua. Masih ada lagi atau tidak, langsung saja kita kocok. Ya, ternyata habis ya. Oke, seperti yang sudah kita infokan ya. Berarti kemarin ada berapa ya? Ada 7 calon berarti ya. Ada 7 calon yang akan kita jajanin. Dan ya kalau tidak salah kemarin catatannya hanya 5 ya. Ya, hanya 5 ya. Hanya 5 yang ada komentarnya ya. Buat yang kalian yang apa yang sudah ada namanya di antrian ke-13 ya, di grup ke-1 ya, antrian ke-13, kemudian mungkin kalian karena satu hal komentarnya apa tidak ada atau nanti komentarnya terlambat gitu ya, karena keburu udah dikocok, nanti kalian tolong DM saya ya, nanti bisa pindah ke grup selanjutnya. Oke ya, paham ya insya Allah ya. Baik, ini saya matikan lebih dahulu. Ya, jadi buat kalian yang sudah dijajanin ya, saya ya ucapkan semoga bermanfaat ya 100.000 rupiahnya. Dan buat kalian yang belum dijajanin, jangan berkecil hati, jangan patah semangat ya, komentarnya ya terus harus ada, itu amannya. Karena kalau kalian tidak ada komentarnya ya, nanti grupnya itu sudah hilang, kemudian nama kalian pun ya sudah hilang. Jadi tolong sekali lagi diperiksa terus ya, database-nya itu akan kita update terus sebelum ya ini tayang ya, video kocok yang tayang ya, itu update akan selalu ada update data terbaru ya. Baik, ya buat kalian semua yang sudah support ya channel kita sampai hari ini ya, saya ucapkan jazakumullah khairan katsir ya, semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. Dan buat kalian mungkin yang saat ini sedang dalam kesulitan ya, Allah mudahkan segala urusannya. Buat kalian semua yang saat ini mungkin sedang terbaring sakit ya, Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan penyakitnya. Buat kalian mungkin yang saat ini sedang terlilit hutang ya, saya doakan ya, semoga ya hutangnya cepat selesai, Allah bayarkan ya hutangnya ya insyaallah, supaya kalian ya tidak selalu gelisah, karena yang punya hutang itu selalu gelisah ya. Oke, jadi sehat-sehat terus semuanya ya, semoga rezekinya juga bertambah ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Diki Purnama insyaallah undur diri, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.